Oh, halo guys, selamat datang kembali di channelnya Arul Crypto Gaming, channel yang membahas tentang game-game play to earn. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga kalian cuan dari game-game play to earn. Oke, jadi kali ini saya akan membahas game Honor of Hearts dari Wemix. Jadi game ini sudah seminggu yang lalu launching. Dan sorry baru saya bahas ya, karena saya sibuk banget di dunia nyata. Oke, kita langsung bahas saja cara cuan main Honor of Hearts ya. Di sini saya main di server Asia E101 ya. Kita mulai aja. Oke, ini dia karakter saya sudah level 53 ya. Namanya Ichi. Kalian boleh add saya juga ya untuk berteman di dalam dunia. Kita langsung masuk saja ke dalam game. Halo guys, jangan lupa buat kalian yang ingin gabung ke channel Telegram Arul Crypto Gaming, klik link yang ada di deskripsi. Dan buat kalian yang ingin ngobrol-ngobrol dan juga menanyakan seputar crypto gaming, kalian juga bisa gabung ke grup chat Telegramnya dari Crypto Gaming Indonesia ya. Sama, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih guys. Ini dia, kita sudah berada di dalam gamenya dan di sini sangat padat sekali ya boy, banyak banget yang main juga di Dunion ya. Karena di Dunion ini itu di kawasan Dunion ya, karena Dunion itu cara mendapatkan kristal mirtilnya ya. Kristal mirtil itu adalah kristal yang bisa ditukarkan ke tokennya. Oke, kita apa dulu ya, langkah pertama biar cuan kalian harus mengumpulkan kristal mirtil ya. Apa saya nyebutnya nggak tahu ya, kalau saya nyebutnya mirtil naon lah, itil, salah, pokoknya kristal ini ya, yang hijau ini, jadi bisa ditukarkan ke token dari gamenya, ditukarkan ke Honko token ya. Oke, gimana cara untuk mencari kristal mirtilnya? Yaitu untuk cara pertama kalian bisa pergi ke Dungeon. Kita jangan di sini ya, di sini terlalu padat. Di sini dulu kita menyendiri. Kita pergi ke Dungeon. Cara pertama untuk mendapatkan kristal mirtil di Dungeon ya, event Dungeon ini. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan banyak kristal mirtil. Nah, ini dia ya, ini kristalnya. Nah, di sini kalian bisa memasuki Dungeon. Dan di sini untuk berbagai dungeonnya ada batas minimal masuknya ya. Di sini nih sampai 3 kali, 3 kali, 3 kali, dan di sini 1 kali untuk bisa masuk ke dungeon. Nanti kalian bisa mendapatkan kristal mirtil yang di bawah ini ya, kalau kalian sampai penuh untuk masuk dungeonnya. Lalu selanjutnya ada di bagian Advanced Challenge. Nah, di Advanced Challenge juga sama seperti dungeon ya. Di sini kalian bisa memasuki arena naik, trial, heritage tempe, commandant corridor. Jadi kalian juga bisa mendapatkan kristal mirtil. Oke, itu dia. Lalu selanjutnya di area event juga ada ya. Nah, di area event kalian juga bisa lihat nih, di sini ada kristal mirtil ya. Kalian hanya perlu klik aja di sini, ikutin aja misinya. Jadi tiap hari misinya beda ya. Tuh. Lalu selanjutnya untuk cara mencari kristal mirtil ada di bagian yang ini ya, yang saya tandai ini, nggak tahu bagian apa. Kalian bisa mengikuti misi ini untuk mendapatkan kristal mirtil. Nah, di sini kalian bisa lihat. Jadi di sini misinya ya, misinya harus checklist semua. Kalau ada yang belum checklist, kalian tinggal menyelesaikan misinya, klik tanda ini untuk menyelesaikan misinya. Nanti kalian bisa mendapatkan di sini contoh 500 mirtil. Selanjutnya nanti akan ada banyak ya tuh tugas-tugasnya di bawah. Aduh. Nah, di bawah ini banyak tugas-tugasnya untuk bisa mendapatkan kristal mirtil ya. Jadi itu dia cara untuk mendapatkan kristalnya. Nah, selanjutnya cara connect dompet ada di bagian menu ya, pojok kanan atas. Lalu klik aja ya, klik aja. Nah, nanti akan terbuka di level 35 yaitu tempat craft coin ya, yang ini. Kalian bisa klik. Nah, ini dia. Jadi terbukanya level 35. Di sini adalah penukaran untuk si mirtilnya ke Honko token ya. Nah, ini dia. Nah, ini untuk Honko token ke mirtil sama saja. Jadi di sini untuk perbandingannya 32.900 mirtil sama dengan Honko token sama dengan 1 Honko token ya. Dan sebaliknya 1 Honko token sama dengan 31.661. Selanjutnya di sini syarat untuk
menukar ke honornya, kalian harus minimal mempunyai 10.000 mirtil untuk menukarkan ke honor token. Di sini untuk mirtil saya yang saya punya akan terlihat di sini. Jadi di sini saya sebenarnya masih jauh ya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat. Ini adalah item-item yang kalian punya di dalam kantong ya. Dan gunanya untuk mirtil ini sebenarnya banyak banget. Jadi akan membuat kalian dilema bahwa mirtil ini sangat dipergunakan sekali untuk mengupgrade dan juga apa ya, menaikkan level para menaikkan level ini nih, apa, monster kalian dan juga tunggangan kalian, menggunakan semuanya menggunakan mirtil. Nih kalian bisa lihat, ini untuk mengupgrade si monster ini menggunakan mirtil. Nah, di bagian gear juga kalian bisa menaikkan levelnya menggunakan mirtil ya. Bahan-bahannya ada juga ini, gear enchant scroll. Jadi mirtil ini sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk meningkatkan karakter kalian agar menjadi kuat ya. Jadi di sini saat kalian misalkan masuk dungeon juga, kalian tuh tidak bisa langsung asal masuk ya. Kalian harus melihat power kalian sendiri agar bisa masuk dungeon. Nah, di sini untuk masuk dungeon ada rekomendasi power ya. Kalau merah begini berarti jangan masuk karena kalian nanti pasti bisa kalah. Nah, di sini kalau hijau berarti melebihi dari power kalian atau sama dengan power kalian ya. Untuk power kalian sendiri adalah di sini 40.000 nih, bisa kalian lihat atau bisa kalian lihat di bagian profil. Nah, ini nih di pojok atas yang saya tandain itu adalah power kalian ya. Jadi mirtil itu berguna sekali untuk meningkatkan karakter kalian agar power kalian meningkat dan kalian nantinya di dungeon tidak mati-matian terus ya. Jadi bisa mendapatkan reward yang lebih besar kalau kalian misalkan nih ke dungeon, misalkan start masuknya ke bagian yang hell ini ya. Lihat nih, rewardnya banyak banget dan juga pastinya akan lebih mudah untuk meningkatkan karakter kalian dengan item-item yang ada di bawah ini. Oke, selanjutnya kita konekkan dompet terlebih dahulu ya ke bagian yang tadi tempat craft. Oke, kita konekkan dulu seperti biasa. Kalau saya ingin mengkonekkan, saya akan buat si wallet, play wallet dari WMX-nya akan dibuat mengambang dulu karena biar lebih gampang ya play walletnya. Biar lebih gampang nih, kita buat mengambang dulu karena kalau tidak mengambang nanti pas menuju aplikasi si play wallet kembali lagi selalu saja susah boy. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini aplikasi play wallet ya yang dibuka nih. Nah, ini aplikasi play wallet. Kalau terlihat hitam karena aplikasi play wallet ini tidak diperbolehkan untuk screen recorder ya. Oke, untuk pengorekan wallet kalian bisa klik ini ya, tanda bulatnya. Nah akan otomatis menuju play wallet. Klik saja allow di play walletnya ya. Nah, ini dia sudah tersambung ya. Sudah tersambung, kita hapus dulu si ininya apa. Oke, jika sudah ada smart contract berarti di sini sudah tersambung. Nantinya kalian sudah terkonek dengan dompet dari WMX yaitu Play Wallet ya. Jadi untuk mulai menukarkan si mirtil ke si honkonya, kalian tinggal klik craft aja. Dan di sini minimal perharinya yaitu 100 ya untuk penukarannya, perharinya minimal penukaran 100 kali. Jadi kalian bisa tinggal klik craft saja, tapi di sini karena saya baru mempunyai 14.000 ya nggak bisa ya. Jadi nanti setelah kalian berhasil menukarkan si mirtilnya ke honko, nanti kalian tinggal cek saja di dompet play walletnya. Nah, kalau sudah ada honkonya nanti bisa ditukarkan ke token WMX ya. Caranya kalian bisa lihat video saya yang penukaran Kingdom Hunter ya. Di situ ada tutorial lengkap agar menjadi uang ya si tokennya sampai ke rekening. Kalian bisa lihat caranya di sana sama saja. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, itu dia ya cara cuan main Honor of Hearts. Dan kita coba aja ya masuk dungeon untuk mendapatkan mirtil. Oke guys, di sini harap perhatikan jika kalian ingin farming kristal mirtilnya
yaitu dengan memasuki Dungeon. Pastikan kalian harus membuat tim terlebih dahulu di bagian tim ya. Nah, di bagian tim, karena kalian jangan sendirian, kalau sendirian nanti kalian cepat mati. Kalian klik tim, lalu klik membuat tim. Membuat tim, lalu pastikan ini checklist semua dan klik membuat tim. Nah, di sini akan otomatis masuk tim untuk membantu kalian masuk Dungeon ya. Agar banyakkan lebih cepat juga, kita coba salah satu ya. Nah, ini yang tadi saya salah masuk sendirian. Kita coba lihat nih apakah akan dibanyakan sekarang. Nah, jadi kan banyakkan nih. Jadi biar lebih cepat dan biar lebih kuat juga kaliannya, jadi tidak gampang mati. Oke, kita lihat dulu. Jadi ini autopilot semua ya untuk game-nya. Kalian hanya perlu melihat saja, nggak apa-apa. Walaupun ternyata membosankan ya kalau autopilot. Bos nih cepet ya, bos ini. Oke, itu dia, kita berhasil ya melawan ini bos ya di Dungeon. Jadi itu dia ya, pastikan jangan sendirian untuk masuk Dungeon karena akan susah sekali kalau sendirian. Oke, jadi itu dia guys cara cuan main Honor of Hearts dari Wemix, yaitu dari video ini adalah gimana caranya mendapatkan kristal mirtil, lalu gimana caranya connect dompet, lalu gimana caranya withdraw, dan untuk sampai ke rekening kalian bisa lihat di video saya yang bagian nge-withdraw di game Kingdom Hunter. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan dari Honor of Hearts. Jadi nantikan video-video saya selanjutnya. Buat kalian juga yang ingin gabung ke channel Telegram dari Alvito Gaming dan juga grup diskusi Crypto Gaming Indonesia, kalian tinggal langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dan bye-bye.